Oke bos, pemasangan head unit ya. Head unit Yaris Bapau atau generasi pertama ya bos ya. Kita di sini pakai MTEK yang Android 11 RAM 2/32. Serinya MM808803 ya bos ya, MTEK ya. Udah bisa voice command RAM 2/32. Oke bosku, untuk MTEK-nya kita bahas dulu ya, apa aja di dalamnya kita review. Oke. Dia udah bisa voice command ya bosku ya. Untuk aplikasinya seperti biasa, itu Android biasa ya. Video, musik, semuanya lengkap. Oke, YouTube-nya ada, Sport TV langsung ada. Kita langsung bikin WiFi, nyala dia langsung ya bosku ya. Oke. Untuk alamat toko kita di Pasar Otomotif Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke bosku ya, yang mau pesan silakan. Buka radio, dia langsung sensitif ya bosku ya. Buka YouTube, oke. Buka celana, dia nggak bisa bos. Buka radio, oke. Naikkan volume, tambah suara. Kita harus cocokkan lagi dia. Tapi untuk si head unit Android MTEK ya, sangat bagus ya bosku ya. Kita cek segi videonya yang kita, biar ada estimasi untuk bayangan kita, kalau kita mau nonton video gimana sih dia. Oke. Untuk LCD yang dihasilkan sangat bening ya, soft, lembut. Kelebihan si MTEK itu dia bosku ya, sangat soft dia. Oke. Untuk pemasangan kita bisa bantu ya, pasang ke rumah ataupun ke kantor untuk wilayah Bekasi dan Jakarta. Oke. Buruan di order, stoknya nggak banyak-banyak nih bosku ya. Head unit MTEK sangat rekomendasi bosku.